qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ruh kita, seluruh umat manusia, ruhnya itu Allah keluarkan, kemudian ruh itu bersyahadat kepada Allah Ta'ala. Qalu bala syahidna, tentu ya Allah kami bersyahadat, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Alastu bi rabbikum, kata Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian semua, pemilik kalian semua, pemelihara kalian semua, pemberi kehidupan bagi kalian semua. Dan kita ngaku, kita menjawab bala, tentu bala, of course, bukan yes. Bala itu of course ya, bukan na'am. Jawab kita bukan na'am, tapi bala ya Rab, bala, of course, tentu. Bukan jawabnya na'am, iya, bukan iya, tapi bala, syahidna, of course, tentu ya Allah, kami bersyahadat engkau adalah Rabb kami. Itu alam ruh. Ruh kita bersyahadat kepada Allah Ta'ala. Setelah itu ruh tadi dikembalikan lagi ke dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini alam yang pertama. Nah, kalau ini Rabbil alamin, oh, ruh kita sudah dari awal penciptaan Abi Adam sudah ngaku, sudah bersaksi, sudah bersyahadat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rabbil alamin, masya Allah. Ini kalau terjemahan Quran enggak cukup ah. Maka jangan sekali-kali belajar Quran dari terjemahan. Jangan pernah Anda belajar Quran dari terjemahan. Apa enggak boleh, Bib? Oh ya boleh, silahkan baca. Sekedar memahami terjemahan Al-Quran. Tapi apakah itu segala-galanya? Enggak. Ayat yang kita baca cuman alhamdulillahi rabbil alamin, yang diterjemahkan segala puja dan puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Coba bandingkan yang Habib sampaikan tadi, yang kita dengar dari awal sampai akhir, dengan terjemahan bahasa Indonesia pendek tadi loh. Loh, alangkah dangkal terjemahan itu dengan makna yang terkandung. Jauh ya, jauh ya, jauh sekali. Allah itu Rabbil alamin. Alam kita yang pertama alam ruh, kedua alam rahim. Surat Al-Mu'minun ayat 13. Juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat Rasulullah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, dari putranya insyaallah. Inna ahadukum yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ini 15 abad yang lalu Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya, sesungguhnya penciptaan kalian untuk pertama kalinya terjadi dalam perut ibunda kalian, nutfah, embrio, cikal bakal manusia. Itu 15 abad yang lalu Rasulullah ngomong seperti itu. Hah? 15 abad yang lalu. Enggak tahu 15 abad yang lalu Indonesia kayak apa itu. Kalau sekarang kita bangsa Indonesia dalam peradaban, peradaban yang maju, generasi milenial, ilmu maju, teknologi maju, zaman now, zaman kekinian. Loh, Rasulullah itu 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu. Gak tahu kita 15 abad yang lalu bagaimana. Kita 1500 tahun yang lalu peradaban ilmu kita seperti apa. Rasulullah menyampaikan, inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian semua itu pertama kali terjadi dalam perut ibunda, nutfah, embrio, cikal bakal manusia, yang berproses dalam rentang waktu 40 hari pertama. Thumma yakunu alaqah, ketika embrio itu, spermatozoa bertemu dengan indung telur, terjadi pembuahan.
gitu ya. Ini cikal bakal manusia ini berproses. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian nanti berproses lagi menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu menempel di dinding rahim. Menempel di dinding. Maka kalau ada kehamilan di luar rahim, gagal. Rasul mengatakan 15 abad yang lalu, menempel, harus menempel di dinding rahim. Kalau berhasil menempel di dinding rahim, maka mendapatkan nutrisi dari ibundanya. Thumma yakunu mudghah, karena dapat nutrisi, berkembang menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian terus berkembang menjadi titik-titik organnya terbentuk. Organ-organ dalamnya seiring dengan berkembangnya segumpal daging tadi, organ-organnya mulai terbentuk, organ-organ dalamnya terbentuk, kemudian semakin terbentuk, kemudian dilindungi oleh tulang, tulang dilindungi oleh daging, kemudian dilindungi dengan kulit, kemudian menjadi janin dalam bentuk janin bayi yang sempurna. Ketika bentuknya sempurna, thumma yursalu ilaihil malak, Allah kirimkan malaikat, fayunfakhu fihi ruh, tugas malaikat tadi meniupkan ruh kepada janin bayi tersebut. Ini 15 abad yang lalu Rasulullah cerita nih. Ya Allah, kita kemana aja gak belajar hadis. Thumma yursalu ilaihil malak, maka kemudian dikirim malaikat, tugasnya fayunfakhu fihi ruh, tugasnya meniupkan ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan, maka janin tadi hidup, organ-organnya berfungsi dan mulai bekerja, jantungnya mulai berdetak, memompa darah yang ada dalam tubuhnya, semua organnya mulai bekerja dan ia mulai mampu menggerak-gerakkan badannya. Oke. Yang ingin Habib sampaikan, alam pertama tadi alam ruh, alam yang kedua alam rahim. Ada kehidupan enggak di alam rahim? Hidup enggak? Hidup. Yakin? Yakin? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan 400-500 tahun yang lalu tentang kehidupan di alam rahim itu. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, lebih jauh lagi, kira-kira ya 1000 tahun yang lalu, beliau sampaikan bahwa ada kehidupan di dalam rahim. Jauh sebelum ada ilmu kedokteran modern, jauh sebelum ada scanner 3 dimensi, dan 15 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan itu. Hah? Sayang, kita tidak mengkaji karya-karya Ibnu Sina. Bapak kedokteran itu Ibnu Sina, Avicenna. Sayang, kita tidak mempelajari geografi dunia karya Imam Ibnul Battuta. Sayang kita tidak membaca sejarah peradaban manusia dengan pemerintahannya karya Ibnul Khaldun dalam mukaddimahnya. Sayang kita belum membaca astaghfirullahaladzim Ibnul Arabi. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Ibnul Arabi yang menulis tentang filsafat, yang tinggal di Spanyol, tinggal di Cordoba. Cordoba itu setiap rumah menyalakan lampunya. Cordoba di zaman itu, 1000 tahun yang lalu di Cordoba. Rumah-rumah di Cordoba itu mereka menyalakan lampu jalanan di depan rumahnya. Masing-masing rumah memberikan lampu jalanan sehingga tiap rumah depannya ada lampu dan menerangi jalan semua rumah. Cordoba itu bercahaya terang benderang. Dan di waktu yang sama, London cuman satu lampu minyak yang dinyalakan di tengah kota. London itu gelap gulita, hanya satu lampu minyak
yang dinyalakan di tengah kota ketika di Cordoba setiap rumah memberikan lampu jalanan sehingga jalannya terang benderang. Ketika umat Islam kenal dengan wudhu, kenal dengan istinja, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ketika kita terbiasa mandi Jumat sunnah, ketika di Cordoba membangun hammam, di wilayah peradaban Islam membangun hammam, kamar mandi uap, kamar mandi umum, yang di situ ada air hangat, ada air dingin, ada mandi uap seperti spa. Jangan bayangkan MCK mandi cuci kakus di pinggir jalan yang dibiayai oleh subsidi pemerintah itu ya. Tapi mirip spa dan sampai sekarang ada di Turki. Ketika kita sudah kenal dengan spa, mandi air hangat, air dingin, itu di Eropa yang mandi hanya raja dan permaisuri dan orang-orang istana. Rakyat jelata enggak kenal mandi. Apalagi istinja. Sampai hari ini ya, setengah, 50% orang di India, lebih dari 500 juta penduduk India, terbiasa buang air di sembarang tempat, gak pakai cebok, gak pakai bersih-bersih. Sampai pemerintah PM siapa yang sekarang tuh, Modi siapa itu, kebijakan sekarang adalah bagi siapapun keluarga yang menggunakan kamar mandi dan toilet dengan bersih, dia mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ente ke toilet di sana di India dibayar ente. Kita di sini bayar. Allah. Aduh. Perlu ya kita bangun ya, kita bangun peradaban agama Islam ini. Kita punya sejarah-sejarah masa keemasan yang itu harus kita hidupkan kembali. Rabbil alamin, alam ruh, alam rahim. Setelah di alam rahim 9 bulan ya, nanti lahir ke alam dunia. Sekarang kita di alam dunia, hidup. Hidup enggak? Hidup. Hidup di dunia. Kehidupan dunia beda dengan kehidupan alam rahim. Tapi alam rahim hidup enggak? Hidup. Alam rahim hidup enggak? Hidup dengan kehidupan alam rahim. Sekarang kita di dunia, hidup enggak? Hidup dengan kehidupan alam dunia. Lah bentuk kehidupan rahim dengan dunia beda, tapi semuanya hidup. Di dunia enggak bakal selamanya. Setelah alam dunia, kita akan masuk ke alam barzakh. Bib, kapan masuk alam barzakh? Ketika malaikat memisahkan ruh dari jasad kita. Dulu di alam rahim, Allah mengutus malaikat, tugasnya meniupkan ruh ke dalam jasad atau ke dalam janin itu. Nah sekarang di alam dunia, nanti Allah perintahkan malaikat yang tugasnya mencabut ruh dari jasad ini. Jadi bukan hal baru, hanya pengulangan aja. Dulu pernah dimasukin ruh, sekarang tinggal ngeluarin aja. Susah atau mudah? Ya lebih gampang, wong udah pernah. Hah? Kalau dalam surat Al-Jum'ah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innal mauta, sesungguhnya maut, kematian, alladhi tafirruna minhu, yang engkau lari, kabur, menghindar, takut darinya, fa innahu, sesungguhnya kematian itu, mulaqikum, akan menemui kalian, ketemuan. Lu kabur, lah ketemu lagi. Lu kabur, enggak bakal kabur, ketemu. Fa innahu mulaqikum. Dalam rahim ditiupkan ruh sehingga janin tadi hidup. Di dunia
yang melanjutkan prosesnya, tinggal ruhnya dipisahkan dari jasad. Ketika ruh terpisah dari jasad, jasad kita menjadi jenazah. Kita menjadi mayit. Kalau sudah jadi jenazah, menjadi mayit tanpa ruh, ya enggak pakai lama. Tinggal dikuburin aja, masukin ke dalam kubur, masukkan ke liang lahat, tutup papan, tutup pakai tikar, diurukin pakai tanah, diberi patok, dikasih nama. Nama itu siapa? Di sepatok kasih nama.